Bahasa yang masih tangkap ya, bahasa semua. Posisi terendam dia ya. Terendam. Aksi heroik dilakukan 3 prajurit TNI Kodim Magelang membantu evakuasi bocah 7 tahun yang terjatuh ke sumur sedalam 6 meter di area Maingate Kompleks TWC Borobudur, Kabupaten Magelang. Kronologi kejadian terjadi saat korban Aurelio Rafael Aditya, warga Dusun PT, Wonosobo dan rombongan sampai di Taman Wisata Candi Borobudur sekitar pukul 14.30. Korban awalnya hendak pergi ke toilet, namun cor penutup sumur yang diinjaknya tiba-tiba ambrol sehingga dirinya tercebur sumur. Beruntung teriakan minta tolong dari rekan-rekannya didengar oleh pengunjung dan juga anggota Kodim Magelang Serda Rahman dan kawan-kawan. Prajurit TNI yang sedang melaksanakan pengamanan keramaian di Candi Borobudur tanpa pikir panjang langsung mengevakuasi korban. Berkat aksi heroik prajurit TNI tersebut, korban akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa dengan ambulans ke Puskesmas Borobudur. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pas saya terbawa, pas saya rangkut anak itu kan tidak pulangnya tidak. Enggak, anak itu langsung pada senang. Enggak, anak itu kan udah tenggelam. Terus anak itu tenggelam, saya nyusul ke batas yang meloncat. Saya udah ketemukan di bawah, megang bajunya, saya angkat ke atas. Terus kan ada selang dari atas, terus saya tetap rangkup sambil kakinya saya kan. Oh, yang ditarik ini jenengan ya? Iya. Jangan bajunya basah ya mas ya? Tangkap ya. Basah semua. Posisi terendam dia ya? Terendam.